Cara cepat monetisasi Facebook, baik itu Facebook Reel maupun Facebook dengan konten video durasi panjang. Dan bahkan konten foto pun bisa dimonet ya lewat Facebook teman-teman. Jadi ini lebih praktis banget. Kurang lebih sama seperti YouTube, tetapi menurut gua Facebook ini lebih praktis ya, lebih mudah persyaratannya. Nah ini adalah akun gua ya, dimana akun gua ini merupakan halaman Facebook. Tetapi teman-teman bisa memonetisasi Facebook itu lewat halaman dan juga bisa lewat akun profil Facebook teman-teman ya. Jadi nggak mesti harus dari halaman Facebook ya teman-teman, sekarang lebih mudah. Agar teman-teman bisa memonetisasi Facebook, pastikan pertama kalian itu membuat konten video ya. Entah itu video reel ya, seperti ini video reelnya. Oke, ini adalah video reel Facebook ya. Atau teman-teman membuat video-video berdurasi panjang seperti ini ya teman-teman. Jadi intinya pertama harus membuat konten Facebook. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman itu memenuhi syarat dan ketentuan Facebook ya, agar video-video kalian itu bisa dimonetisasi sehingga bisa mendapatkan uang. Ada beberapa jenis monetisasi di Facebook ya teman-teman, dan pastikan kalian sudah memenuhi persyaratannya. Untuk lebih detailnya silakan masuk saja ke dashboard profesional, oke? Silakan scroll saja ke bawah ya. Kemudian di sini teman-teman pilih saja fitur monetisasi. Oke, ya, di sini akan kelihatan ya ada fitur atau monetisasi bintang atau star ya. Di mana syarat untuk mendapatkan monetisasi bintang ini, teman-teman harus memiliki minimal 500 follower Facebook. Kemudian di Facebook juga ada iklan Reels ya teman-teman, di mana video-video Reels kita akan keluar iklan ya, seperti di video YouTube durasi panjang ya, tapi ini muncul di video-video pendek. Untuk dapat menampilkan iklan di Reel Facebook, ini khusus undangan ya. Jadi di sini kita fokus saja membuat konten-konten Reels ya dengan kualitas yang bagus ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada bonus kreator ya, dan ini khusus undangan juga. Kemudian ada live streaming ya. Intinya di sini kita itu harus mengaktifkan iklan in-stream ya teman-teman. Ketika iklan in-stream ini kita sudah aktif ya, maka otomatis iklan Reel Facebook juga akan aktif. Silahkan diklik saja ya untuk beberapa persyaratan agar konten teman-teman itu bisa menghasilkan uang ya dengan iklan in-stream ya. Nah iklan in-stream itu dimana iklannya akan muncul ketika video-video kita itu ditonton ya. Kurang lebih sama seperti YouTube ya teman-teman. Nah ini adalah beberapa kriteria kelayakan ya agar akun Facebook kita bisa dimonet ya. Pertama kita itu tinggal di negara yang memenuhi syarat. Nah Indonesia sudah memenuhi syarat. Kemudian di sini Anda mematuhi kebijakan monet konten Facebook ya. Khusus untuk kebijakan monet Facebook ini akan gue bahas di video berikutnya ya teman-teman. Karena sebenarnya ini sudah memenuhi syarat. Kemudian profil Anda memiliki 5.000 pengikut ya. Kemudian kriteria konten ya. Di sini teman-teman pastikan kontennya itu sudah memiliki 60.000 view ya dalam waktu 60 hari terakhir atau 2 bulan. Kemudian syarat berikutnya ya, minimal upload 5 video dalam 30 hari terakhir teman-teman ya. Jadi syaratnya itu sangat mudah. Intinya dari beberapa persyaratan untuk monet konten Facebook itu hanya satu ya teman-teman, yaitu kita rajin saja update video-video Facebook, baik itu video Reels maupun video-video berdurasi panjang ya teman-teman. Ketika teman-teman update-nya rajin ya, setiap hari minimal 1-3 video setiap hari dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan, itu pasti sudah langsung diterima teman-teman. Gue sudah membuktikannya ya, ini gue update hanya beberapa bulan saja ya, 2 bulan, dan ini cuman beberapa video teman-teman. Total video hanya ada sekitar 25 atau 27 video ya, dan gue belum sempat upload lagi. Sehingga proses monetisasi Facebook gue ini agak terhambat gitu ya. Tetapi gue yakin nanti akan diterima kalau gue sudah rajin update lagi ya teman-teman. Karena memang ini waktunya belum sempat, jadi ya slow saja ya. Oke teman-teman, itulah beberapa syarat ya untuk memonetisasi akun Facebook kalian. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.